Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang akun Maxim Prioritas ya. Cara ngejadiin akun Maxim Prioritas. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita buka aplikasi Text Driver atau Maxim Drivernya. Oke, kita sudah mulai memasuki aplikasi Text Drivernya di bagian order ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini orderannya cukup sedikit ya. Semuanya ada 5 orderan. Dan bisa kita lihat di sini orderannya rata-rata jauh ya, jauh dari titik saya berada. Dan kebetulan ini ada orderan di Alfamart, ini fiktif biasanya teman-teman. Orderan yang nganternya ke sini ya, ke arah-arah hotel itu biasanya fiktif ya, jangan dilandinin, apalagi dia itu minta plasmal ya. Plasmal itu disuruh bayarin. Ini kayaknya udah ada driver yang ngambil ya. Terus sama dia di repost ya, di cancel dan juga di post ulang. 1 roti tawar, 1 susu kaleng, cap enak, 1 tisu pasio plasmal. Ini ada tanda kutip ya, kasir sekalian ya gitu. Ini pokoknya buat teman-teman driver Maxim pemula, jangan diladenin ya, yang kayak gini ditinggalin aja. Nah, ini yang paling dekat teman-teman, ini ada 4 ya. Bisa kita lihat di sini Jalan Tupai ini. Jalan Tupai yang paling dekat ya. Kita akan lihat ini nganternya ke Dinas Sosial. Ternyata ada talangan ya. Talangannya 114.000 ini ya. Nggak cukup ya. Ini biasanya kalau kayak gini dari drivernya nggak jadi ngambil, terus sama dia itu di cancel dan orderan ini muncul lagi, teman-teman. Nah, ini ada di Jalan Nusantara ya. Di Jalan Nusantara ini talangan 120.000 ya. Ini juga sama nih, banyak juga talangannya. Lalu ada di Jalan Raden Gunawan ya. Ini kita lihat beli L3/4. Ini juga nggak tahu ya, nggak jelas ya, beli L ini beli apa gitu ya. Ada lagi orderan, oh ternyata nggak ada. Ya, sambil nunggu orderan ya teman-teman, saya tadi ya sesuai dengan niat awal saya mau ngebahas tentang akun Maxim Prioritas ya, cara ngejadiin akun Maxim Prioritas. Nah, buat teman-teman driver Maxim yang baru gabung ya, atau kalau yang lama saya rasa udah pada tahu ya. Cuman ada yang unik ya di sini tentang akun Maxim Prioritas ya. Jadi akun Maxim Prioritas itu kita bisa lihat di bagian obrolan ya. Di bagian pengumuman untuk menjadiin akun Maxim Prioritas ya. Kalau untuk motor ya, kalau untuk motor kita bisa lihat di pembelian atribut bike ya di sini. Nah, jadi di sini mana ya? Nah, ini nih. Yang paling atas ya, pembelian 1 set akan diprioritaskan pada saat pengiriman pesanan. Nah, gitu. Jadi di sini dari Maxim ya membuat suatu sistem gitu agar akun Maxim Driver itu jadi prioritas dengan cara membeli atribut Maxim ya, atribut motor. Itu belinya di sini pembelian atribut motor tidak tersedia di kantor cabang. Nah, jadi nggak bisa beli lagi di kantor ya. Buat teman-teman yang mau beli atribut itu nggak bisa beli di kantor. Anda dapat membeli atribut partner hanya melalui toko resmi Maxim Indonesia. Di sini ada Shopee dan juga Tokopedia. Nah, belinya itu harus di toko resmi Maxim ya. Nggak bisa kita beli di toko lain, karena kalau kita beli di toko lain, artinya akun kita nggak bisa prioritas. Nah, di sini pun ketika kita membeli di toko resmi Maxim, kita harus, nah ini dia. Nah, jangan lupa untuk menulis login ID taksi driver dan nomor telepon. Ini ada orderan masuk teman-teman, tapi ini penawaran ya. Kita akan tinjau lebih dahulu.
Rindarti, oke nggak apa-apa, kita minta order aja nggak apa-apa. Oke, Rindarti tadi ya. Nah, jadi kita diminta untuk masukkan nomor telepon pada kolom komentar pada pesanan. Nah, gitu teman-teman ya. Ini kalau akun kita mau dijadiin prioritas, jadi harus beli atribut maksim di kantor ya. Ini yang paling bawah. Pembelian atribut melalui akun lain tidak akan mendapat status prioritas. Jelas ya, kalian di sini dari Maxim membuat sistem demikian. Nah, cuma di sini teman-teman ada sesuatu yang unik lah. Jadi untuk pembelian atribut Maxim itu nggak harus di toko Shopee dan juga Lazada. Ternyata untuk membeli atribut Maxim baik itu bisa juga dilakukan dengan kita beli di kantor ya. Nah, cuman sebelum bahas ke sana, ini kan yang motor ya. Kalau yang Maxim mobil itu prioritasnya dengan cara di sini ya. Kalau untuk mobil teman-teman di bagian ini nih. Turunkan komisi dan dapatkan prioritas ya. Kalau di Maxim mobil itu menjadi prioritasnya dengan cara memasang stiker ya di kendaraan atau di mobilnya. Ini ada lagi orderan masuk teman-teman, kita tinjau terlebih dahulu. Sinta, oke, kita akan coba ya. Minta order. Nah, tadi ya sampai di Maxim mobil. Kalau di mobil tadi itu membeli atau memasang stiker ya di kendaraannya. Nah, khusus untuk daerah ini teman-teman, itu bisa membeli atribut Maxim di kantor. Nah, daerah manakah itu gitu. Kita bisa buka di bagian parameter ya. Ini dia. Lalu kita klik daerah. Nah, kita akan coba cek di daerah Jakarta ya. Nah, ini dia. File dengan peta-peta luring kota ini tidak ditemukan. Peta ini akan diunduh jadi yang oke. Nah, di sini teman-teman sudah berubah di daerah Jakarta ya. Kita bisa lihat ini Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Utara, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok dan lain-lain ya. Banyak. Nah, di sini saya akan perlihatkan di bagian pengumuman ya. Lalu di sini dia Maxim Indonesia. Nah, ini ada yang paling atas, ada seragam untuk pengemudi motor. Nah, di sini dia. Di kantor Anda dapat membeli paket seragam untuk pengemudi motor, helm dan jaket. Harganya Rp250.000. Pengemudi yang membeli dan menggunakan seragam ini akan memperoleh prioritas pada saat pembagian order. Nah, jadi teman-teman, khusus daerah Jakarta ya, karena Jakarta ini sebagai pusatnya ya, di sana sebagai kantor pusatnya, jadi produksinya mungkin ya di sana. Jadi bagi teman-teman yang ada di Jabodetabek, di Jakarta, itu bisa langsung beli atribut Maxim di kantor. Nah, tentunya kalau misalkan membeli di kantor ya kan, itu ongkirnya lebih sedikit ya dibandingkan kalau misalnya kita itu belinya di Shopee atau di Lazada tadi ya. Jelas ada ongkir. Kalau ada ongkir tentunya biayanya lebih mahal. Jadi di sini lebih dimudahkan ya bagi teman-teman yang tinggalnya itu di Jakarta. Ini juga sama teman-teman. Statusnya ketika kita membeli atribut Maxim di Shopee. Nah, tentunya dengan di paling bawah ini ya, pengemudi dapat seperti ini dapat dikenali dengan mudah di tengah arus lalu lintas. Jadi sebagai tanda juga ya, tanda pengenal, dan juga nanti penumpang akan dengan lebih percaya menggunakan jasa Maxim. Nah, jadi lebih enak aja tuh bagi penumpangnya kan. Nah, pakai atribut, pakai seragam gitu ya. Nah, tapi di sini di bagian paling bawah ya, keterangannya sebelumnya silakan pastikan kembali di kantor apakah paket ini tersedia atau tidak. Nah, jadi
Di sini juga ternyata dari pihak Maxim disuruh memastikan ya bahwasanya masih ada atau enggak gitu di kantor ya. Ya, yang jelas kalau untuk di Jakarta ya itu masih berpeluang untuk membeli atribut Maxim di kantor. Yang jelas kalau beli atribut Maxim di kantor itu lebih murah, teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya review kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.